Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang foundation pruning. Apa itu foundation pruning dan apa sebenarnya fungsi dari foundation pruning? Jadi kalau selama ini ya teman-teman hanya mengenal pruning itu untuk menghasilkan buah seperti ini ya. Jadi kita pruning kemudian butnya pecah dan membawa buah. Itu ada juga istilah lain yaitu foundation pruning. Ya, sebelum lanjut ke video tentang foundation pruning, sekarang Bapak Kefatir Nurseri juga selain ready bibit anggur itu juga ready untuk planter bag. Jadi planter bag ada yang hitam, ada yang hijau ya. Silakan teman-teman yang biasa order bibit di Bapak Kefatir Nurseri kalau membutuhkan planter bag ya, yang biasa saya gunakan untuk anggur ya, ukuran 75 dan 100, ini bisa pesan di Bapak Kefatir Nurseri, di mana planter bag-nya dipastikan dari bahan-bahan yang berkualitas, dari proses produksi, dari para ahli produksinya juga, kemudian tentu saja melalui proses QC. Jadi planter bag yang dikirim itu dipastikan sangat berkualitas dan memang layak untuk dikirim. Nah, selanjutnya saya mau lanjut lagi ke foundation pruning. Nah, ini contoh adalah pohon anggur transfigurasi sedang melakukan yang namanya proses foundation pruning. Ini ya, disisakan 1-2 but, kemudian pecah. Ada juga butnya yang pecah ya. Kemudian menjadi cabang tersier atau cabang pembuahan yang baru. Nah, untuk foundation pruning sendiri, ini biasanya saya lakukan setelah cabang-cabang tersier ini ya. Ini rambatannya telah habis atau sudah tidak ada rambatan lagi. Pada akhirnya saat dibuahkan pasti susah ya. Jadi mau nggak mau saya lakukan foundation pruning. Nah, nanti ada yang bilang kenapa daunnya kuning-kuning. Ini karena baru dilakukan foundation pruning dan untuk pemupukannya ini belum dilakukan secara dosis besar ya. Jadi baru pengenalan pupuk lagi, jadi wajar kalau daunnya masih kuning-kuning ini karena belum kena magnesium sulfat. Nanti setelah pemupukannya sudah mulai rutin, pasti daunnya akan hijau segar kembali. Nah, ini foundation pruning juga, ini mecahkan but-but lama juga yang belum pecah ya. Jadi bisa kita sisakan tersiernya, kemudian kita pecahkan but tersier yang bawah. Bisa juga kita pecahkan but utamanya ya, di batang sekundernya. Bisa juga kita pecahkan but-but yang memang sudah tidak terlihat atau biasa kita sebut dengan basal bud ya. Jadi sekaligus untuk istirahat pohonnya ya, karena sudah sering berbuah. Untuk teran ini usianya sekarang 2 tahun lebih ya, bahkan mungkin 2,5 tahunan. Ini sudah berbuah sekitar 5 kalian ya atau 6, saya lupa. Yang penting pohon ini sebenarnya rajin sekali berbuah. Dan sekarang saya lakukan foundation pruning ya. Jadi nanti saya tata lagi ya. Nah, kadang-kadang juga bonus buah seperti ini ya, bisa tetap dipelihara. Karena yang saya berikan juga pupuk-pupuk yang mengacu ke vegetatif, jadi pertumbuhannya tidak akan setek ya, walaupun bawa buah. Ya, nanti mungkin ada teman-teman yang bilang juga, kenapa tidak foundation pruning itu sekalian membawa buah ya. Ya, karena memang kalau di luar negeri pasti kalau kita lihat pruningnya, pruning-pruning pendek ya, 1-2 but aja pasti selalu bawa buah ya. Tapi kalau di tempat saya tidak mau menggunakan ilmu yang belum saya kuasai ya. Nanti malah kalau saya paksakan pembuahan di pendek ya, takutnya zonk ya. Karena memang kalau di luar negeri itu mungkin karena proses stres airnya ya berjalan dengan baik pas summer atau musim panas ya. Makanya untuk pembuahannya ini dilakukan di but-but yang sangat pendek ya. Kalau di kebun saya sendiri, saya tidak mau istilahnya berharap yang belum tentu ya. Makanya kalau dilakukan pembuahan yang pendek takutnya malah zonk, malah nanti rugi semusim ya. Nah, ini jadi setelah pembuahan, ini contoh ya, ini adalah anggur pada pembuahan ketiga nih, nanti bisa nyampe sana. Ini contoh ada harul.
Makanya biasanya saya lakukan pembuahan itu makin panjang ya, tersiernya, karena selalu dibuahkan itu di belakang-belakang setelah buah. Dan nanti setelah tempatnya nggak ada, baru foundation pruning. Sisakan 1 atau 2 boot, kemudian nanti bootnya pecah ya, kemudian menjadi cabang tersier yang baru. Nah, karena biasanya saya selalu melakukan pembuahan bertingkat, tapi tidak dalam kondisi berbuah ya. Saya tingkat itu setelah selesai pemanenan. Nah, ini nanti istirahat, kemudian mempersiapkan tersier baru untuk dilakukan pembuahan kembali. Jadi begitu terus prosesnya ya. Dan kemudian kalau mau maksimal, sebenarnya juga bisa langsung dilakukan pruning akar juga. Apalagi ini pohon yang sudah 2 tahun lebih ya. Nah, ini jadi but-but yang tidak terlihat pun masih bisa menjadi cabang. Jadi kalaupun but utamanya sudah nggak ada ya, kita potong, kita gundulin, kita habiskan seperti ini. Kemudian nanti kita oles dormek, pasti akan ada, tetap ada ya, cabang yang muncul. Itulah yang disebut cabang dari basal bud atau but-but yang tidak terlihat. Berapa kali bisa muncul ya? Ya mungkin muncul terus ya selama pohonnya sehat ya. Karena saya biasanya seperti ini sih. Jadi yang pertama kalau foundation pruning itu biasanya dari ini ya, yang pertama dari tunas air tersier itu ya. Sisakan 1-2. Kemudian kalau memang sudah pengen tidak di sini, makanya yang dipecahkan butnya. Kalau butnya sudah tidak ada, saya potong lagi menjadi basal bud. Biasanya seperti itu ya. Jadi perlu apakah tidak ya, sebenarnya sesuai kebutuhan saja. Kalau memang teman-teman kebutuhannya pengen foundation pruning ya, ingin permajaan cabang tersier ya, maka teman-teman bisa melakukan foundation pruning. Ya, padahal kalau kita lihat pembuahan anggur di luar negeri sangat asik sekali ya. Mereka itu membuahkan di but-but yang sangat pendek sekali dan bisa berbuah ya. Sebenarnya kalau bisa dipraktekkan di sini mungkin akan sangat bagus sekali ya. Jadi pembuahannya kita bisa bersusun-susun ya, secara bergantian. Ya, bahkan sebenarnya teman ada ya yang sudah membuahkan anggur di but-but pendek ya. Mungkin tempatnya karena memang sering panas atau bisa dilakukan stres air yang bagus ya. Itu sebenarnya mungkin bisa ya dilakukan di but-but pendek. Ya, ini contoh kemarin saya lakukan pruning akar ya. Jadi akar-akarnya itu saya potong ya, melingkar di pinggir 360 derajat ya. Kemudian setelah itu medianya saya angkat, kemudian ganti yang baru, tapi yang di pinggir aja, yang di tengah tidak. Nah, ini hasilnya bisa mengeluarkan cabang-cabang baru yang lebih subur juga ya. Karena kalau akarnya sudah tua, biasanya kalau kita kasih pupuk ini sudah nggak ngefek ya. Nah, ini juga ada nih, akademik juga saya lakukan foundation pruning, maksudnya pruning akar, maaf salah sebut. Nah, ini umurnya juga sudah 2 tahun lebih nih. Di kemarin yang pinggir-pinggir ini saya potongi akarnya, kemudian saya ganti media baru khusus yang pinggir aja ya. Dan saya lakukan foundation pruning juga. Ini hasilnya sekarang cabang barunya juga sangat bagus sekali. Sekarang sudah dilakukan pemupukan yang rutin juga. Alhamdulillah ini pohonnya sekarang bagus. Nah, ini sekaligus ya untuk mempersiapkan tersier baru, karena di kebun ini lagi banyak yang saya lakukan foundation pruning. Jadi buahnya lagi tidak terlalu banyak, ini lebih ke penataan ulang ya. Dan ini adalah hasil-hasil dari foundation pruning dan juga permajaan akarnya ya, karena dilakukan juga pruning akar juga. Lihat, tidak masalah ya, pohonnya tidak mati karena akar-akar tersiernya yang diputus ya, yang sudah tua. Makanya ini kalau kita pupuk ini pasti akan bagus karena akar-akar barunya sudah keluar. Karena yang makan nutrisi itu biasanya akar-akar tersier ya, yang di ujung-ujung itu yang melakukan penyerapan pupuk ya, yang dilarikan ke atas, ke pucuk-pucuk daunnya. Ya, jadi itulah ya yang dinamakan dengan foundation pruning. Jadi intinya adalah sebenarnya
memperbarui percabangan tersiernya untuk mempersiapkan cabang tersier baru atau mempersiapkan pabrik pembuahan anggur kita yang baru. Nah, seperti biasa ya, buat teman-teman yang baru mulai tanam anggur, mari tanam anggur, karena sejatinya tanam anggur itu mudah ya kalau kita rajin dalam pemupukan dan perawatannya. Ya, kalau mau beli bibit anggur juga saya ready ya, walaupun tidak banyak, hanya skala hobi saja. Ya, ada walaupun tidak banyak, silahkan WA saja nomor saya di bawah ini ya. Bisa sekalian pesan planter bagnya juga, itu ada ya, seperti yang di video tadi di awal. Jadi bisa sekalian paket sama planter bagnya juga bisa. Lihat, saya tanamnya di atas rumah ya, rata-rata menggunakan planter bag. Jadi ada yang hitam, ada yang hijau, itu silahkan bisa di order aja via WA ya. Silahkan teman-teman, ini contoh ya, pohon-pohonnya saya menggunakan planter bag semua. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.